diam sikit tengah hari tadi. Saya sempat sampai ke level kedua saja. Saya dikalahkan oleh lawan saya iaitu Ijad. Waktu kalau mungkin cuaca dengan apa ni kan lantai yang kurang elok ah. Satu lagi mungkin tak ada rezeki. Gion sikit long manual manual VS. Tiga-tiga game saya kalah. Mungkin kalah tu sebabkan saingan yang agak ketat. Pasal crowd ni agak membangsangkan lah. Dia orang bagus lah support. Semua ramai datang. Thank you juga lah kepada siapa yang datang. Saya harap lepas ni dia orang boleh bekerja sama lagi untuk membuat akan membuat event yang lagi besar mungkin lepas ni. Ya macam tu lah, lebih banyak lagi obstacle eh. Tak ada lagi obstacle je selalu. Price pun lagi besar. Saya harap mungkin crowd akan datang lagi ramai. Apa-apa pun terima kasih lah. Tak boleh nak cakap banyak lah sebab hampa lah kalah. Okay bye. Okay, stage memang sikit tadi sampai hit first lawan dengan Jambul. Jadinya second round tiba-tiba terkejut lawan dengan Asyir Muhammad Fikri. Jadi tapi sengit jugalah game tadi. Jadi mungkin ni bukan apa nama dia punya luck eh, tak ada rezeki tak macam mana kan. Jadi redo je lah. Event tadi tiga kategori tadi aku suka game musket sebenarnya suka juga. Tapi apakan daya tak kesampaian sampai second round. Tapi untuk yang manual apa, stand manual lah, standing manual lah kot. Okay, itu sama juga. Apa orang kata, Asya dapat 9 minit lebih. Jadi sikit lagi nak beat dia dalam 10 second lagi. So untuk event Converse yang akan datang, harap-harap lebih happening, lebih banyak obstacle, lebih extreme, lebih meriah lah. So kita jumpa akan datang. Okay, so alhamdulillah Converse Street Clash 2011 game sikit dapat first. So masih happy sangat sebab menang first. Tak expect pun nak menang first sebab opponent tu Asya susah. And then I would like to thanks to Frontside TV, Converse for making this comp. And I hope in the next event you orang akan buat event yang lebih meriah. So they have to figure out a way macam mana nak buat event tu lagi meriah. Event kali ni meriah, but kalau next time lagi meriah, lagi bagus. Hi. Okay, start daripada game of skate. Alhamdulillah, aku pun tak expect dapat second place. Alhamdulillah. Okay, untuk game of skate, terlalu banyak pencabar. Sebanyak junior, bukan junior, pelapis-pelapis baru yang superb, agresif. So yang untuk final bertemu dengan Azrin. Dan Azrin dia hyper, sangat hyper. Untuk game skate okey lah, tak dapat cakap. Untuk longest time ni amat satu lagi. Longest time ni sebab dah macam tak ada masa. Manual tu pun sedar tak sedar dah 9 minit lebih. Okey, itulah cerita dia. Itulah. Okey, lepas tu yang versus ni manual tiba-tiba berlawan. Tahu-tahu menang. Okey, kesedaran ni 3-3 sekali. Yes. Itu saja. Okey. Thanks to Converse, Frontside TV and
saya harap untuk next event lebih meriah dan terus support kami. Okey, ceritanya terjadinya pada 15 Oktober 2011 Game of Skate Street Clash ada tuan kami Frontside dengan Converse di Block Party tahun ini. Saya tak ingat, kalau anda ingat kita punya ada satu segmen yang kita cover Converse untuk event Block Party tu. So, pada situ lah kami approach Converse untuk cuba dapat meriahkan lagi apa yang kami ada untuk Converse supaya meriahkan lagi scene skateboard kat Malaysia ni. So daripada situ kita, saya dan Cik Lina mula berkomunikasi dengan dia untuk how macam ni, apa yang kita ada untuk bagikan lagi best skateboarding scene kat Malaysia ni. So daripada situ dan terjadilah Converse Game of Skate 2011 ni. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Converse kerana memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan untuk bekerjasama dengan kami untuk melakukan event pada kali ini. So harap-harap nanti mereka akan lebih teruskan lagi ataupun percaya kepada kami apa yang kami telah lakukan. So dan terima kasih kepada crowd dan viewer dan juga supporter Frontside TV yang sentiasa di belakang kami walaupun kami tak nampak anda, tapi di sini lah cara untuk kami terima kasih. So dan Cik Lina pada Converse, terima kasih banyak kerana percaya kami pada rider-rider Converse. Harap-harap kita akan melakukannya lebih meriah dan lebih sekali lebih grand lagi, dan kita akan cuba buatkan ini lebih seronok. Maksudnya skateboarding itu buat fun, so kita nakkan lagi seronok. So harap-harap itu akan berlaku lah. So dan saya takkan berhenti berterima kasih kepada Converse lah untuk event hari ini. So itu sajalah untuk ni. Terima kasih.